once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Abang Maher. Oke, saya mohon minta dukungannya dengan like dan subscribe ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau ngasih membahas tentang burung coklat lagi teman-teman. Jadi ini yang ngalamin nggak biasa burung coklat itu kencang gak sih? Tapi kalau menurut saya rata-rata burung warna gambir kencang ya teman-teman. Tapi biasanya ada ciri khususnya teman-teman. Kalau menurut saya burung gambir itu kencang itu ada ciri khususnya. Enggak semua gambir itu kencang ya, atau burung coklat itu kencang. Biasanya burung coklat itu memang rata-rata kencang, tapi tidak semua burung gambir itu kencang. Nah, jadi saya punya contohnya. Biasanya burung gambir kencang itu ada ciri khususnya ya teman-teman. Ada yang tahu nggak di mana? Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Biar kita makin asik, makin kenal, makin tahu, dan kita di sini belajar. Saya juga masih banyak belajar. Jadi di sini saya punya warna gambir atau coklat. Ini cewek. Nah itu cewek atau cowok? Pertama kalau kita lihat dari burung, yaitu dari mata dulu ya. Kita lihat dulu nih dari matanya. Pertama warnanya jernih, tidak pecah. Cilomas ini dicocot bagus, tapi biasanya ada yang begini namanya burung primbon tuh. Dari lar rapet bagus, ini burung rapas pik nih. Ini cewek burung pinggangan pundak larnya rapet-rapet. Capit pinggang ini besar runcing tapi renggang, renggangnya sekeling sekeling kita. Oke, jadi di sini yang saya maksud itu burung gambir itu biasanya cepat, tapi nggak semuanya, tapi ada ciri khusus atau ciri matinya burung gambir. Biasanya teman-teman di sininya ada warna hitamnya nih, di cocoknya ada titik hitam atau kayak noda hitam, dan sama di sini nih di sayap kayak hitam gini nih tuh. Itu biasanya ciri-ciri khusus merpati gambir yang kencang teman-teman. Ada yang ngalamin nggak? Karena biasanya misal gambir ada hitam-hitam seperti ini, biasanya burung kencang. Biasanya ada tuh, ada lagi tuh. Jadi kayak titik ini satu. Ini menurut pengalaman ya teman-teman ya, biasanya burung seperti ini, gambir seperti ini sisinya ada teman-teman, dibanding burung merpati yang lain yang biasa warnanya polos. Biasanya ciri matinya ini nih, burung gambir yang sisinya ada warna hitamnya teman-teman, titik hitam. Tapi banyak juga yang punya nih biasanya tuh. Karena dulu juga saya, tetangga saya tuh punya, nggak tahu boleh dapat apa boleh beli ya. Warnanya seperti ini persis warnanya. Cuman dia cowok, kalau ini kan cewek. Ini saya jadiin ini indukan buat nanti burung saya nih. Jadi ini tipenya burungnya kencang. Tetangga saya juga punya, cuman dia kan laki ya. Bulunya agak lebih panjang teman-teman. Giginya agak kecil-kecil kan, kalau ini agak lebih lebar dikit ya ini lah. Sama, cuman dia agak lebih panjang sama butut hampir nyatu. Ini kan kurang sedikit. Jadi itu larinya di angle sendiri dia kenceng. Ugal-ugalan cuman tinggi kenceng. Tapi kalau dia digandengin makin tinggi makin tinggi, nafasnya kuat lagi. Nafasnya kuat, tinggi banget. Tapi sekalinya
sendiri atau engkel, itu dia terbangnya sprintnya bagus. Emang dia goyang tapi sprintnya stabil, goyang maksudnya stabil, dia pun goyang tapi stabil di atas. Ini ciri-ciri buruknya gitu. Itu saya udah ngalamin ya teman-teman waktu saya masih SMP, waktu saya masih tinggal di Jakarta tuh. Sayangnya burungnya waktu itu hilang, dilepasnya nggak tahu terlalu jauh bagaimana, ada yang ngambil waktu itu saya lupa tuh. Dan dia anakin anaknya ternyata hilang teman-teman. Terus saya habis itu sebenarnya itu buat contoh burung bagus ya. Sayang, intinya gitu ya teman-teman, ciri-ciri merpati gambir yang sesinya makin kencang itu biasanya ada titik hitam atau ciri khusus. Oke teman-teman, semoga ini motivasi atau buat pembelajaran jika kalian nemu di pasar atau sama teman dan dapat burung kayak gini, diusahain ambil aja. Tapi dia dengan catatan kita giniin dulu teman-teman. Ini giniin burungnya baliknya cepat atau sebet itu ambil teman-teman. Biasanya burung coklatnya itu kencang atau gambirnya itu kencang. Oke, sekiranya videonya cukup, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya channelnya Bung Merah biar makin berkembang dan saya juga makin semangat di teman-teman merpati. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merpati lovers teman-teman.